Nah, untuk di video kali ini aku mau sharing bagaimana cara custom link di Shopee Affiliate. Nah, caranya yang pertama adalah kalian buka aplikasi Shopee. Setelah itu kalian cari produk yang sudah Star Seller dan Shopee Mall. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan jika ada pertanyaan tinggal komentar di bawah ini ya. Nah, aku sudah mencari produknya. Ini adalah sendal wanita. Nah, jika ingin di-share, kalian tinggal klik bagian kanan atas yang ada tanda panahnya. Kalian tinggal diklik aja. Setelah itu, klik salin tautan. Nah, jika sudah disalin, kalian simpan dahulu di catatan. Contohnya seperti ini. Nah, jika linknya sudah disimpan seperti ini, tinggal keluar terlebih dahulu dari catatan. Setelah itu kita kembali lagi ke catatannya. Nanti linknya itu akan berubah menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita klik aja, nanti akan masuk ke browser. Jika tampilannya sudah seperti ini, kalian klik yang tolak atau batal. Nah, otomatis akan masuk ke sini. Setelah itu kita akan mengklik link yang bagian atas. Setelah itu disalin. Nah, jika sudah disalin, kita harus masuk ke aplikasi Shopee. Jika sudah masuk ke aplikasi Shopee, klik bagian pencarian yang atas, klik Shopee Affiliate Program. Setelah itu, klik masuk sekarang. Nah, di sini tinggal scroll ke bawah, cari yang tautan khusus atau custom link. Nah, di sini ada tautan khusus. Sekarang kita akan tempelkan saja. Nah, di sini itu adalah custom linknya yang panjang. Nah, di belakang shopee.co.id kita tulis universal strip link, setelah itu beri tanda garis miring. Nah, jika sudah, klik take link yang pertama. Contohnya adalah sandal wanita. Oke, jika sudah bagian tag link yang kedua. Nah, di sini kita akan share-nya ke aplikasi yang mana. Kalau aku mau ke aplikasi Instagram, kalian bisa share-nya itu ke TikTok, YouTube, dan yang lainnya. Terus untuk yang tag link ketiga, di sini aku mau menuliskan, karena hari ini lagi super shopping day, jadi aku tulisnya seperti ini. Dan untuk yang tag link yang keempat itu tidak perlu ditulis. Kalian tinggal klik yang dapatkan tautan. Klik. Nah, setelah itu di sini sudah ada tautan dari tautan khusus
Di sini ada tautan yang panjang dan tautan yang singkat. Kalian tinggal disalin aja. Nah, jika sudah, kalian tinggal bagikan di Instagram. Kali ini aku mau bagikan di Instagram Reels. Oh ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.